Selamat pagi semua. Berjumpa lagi di channel gue, Brian Esaya. Di hari yang cerah ini, gue akan review Kijang kapsul pickup yang gue restorasi, punya klien gue. Ini dia mobilnya. Oke, jadi ini Kijang kapsul tahun 2003, tipe pickup. Ini aslinya warna hitam. Kemarin gue restorasi, punya klien gue, diminta ganti warna dan restorasi total sampai interior. Ini dia lampu depan, semuanya diganti baru. Grill tetap pakai yang lama, cuman beli emblem aja. Untuk mesin juga paling disehatin aja, ya steel clap, ganti carter oli dan lain-lain. Ini udah jadi semua, tinggal kap motornya aja, nanti kap mesin yang udah habis dipernis tinggal pasang. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Pelek juga diganti ring 17 BBS replika. Kemudian untuk bagian lampunya sendiri, ini lampu belakang udah di custom sama yang dulunya, ini pakai punya Terios atau Ras, sama aja lampu belakangnya. Kemudian dia model bukaan handle-nya seperti ini. Untuk bagian bak dalamnya ini gue cat warna hitam karena orang yang bilang takut naruh barang ntar lecet, jadi bagian dalamnya ini dihitamin seperti ini. Lalu untuk keseluruhan ini sih nggak ada yang di custom ya, paling cuman benerin yang rusak terus kita ganti. Untuk kaki-kaki juga kemarin habis ganti kampas rem ya, terus karet-karet aja kita ganti. Kemudian langsung kita lihat dalamnya. Dan ini dalamnya dibikin semuanya warna coklat dalamnya, karena untuk tipe yang pickup ini pasti tipenya standar banget. Kemudian kemarin juga warna hitam semua, jadi kita ganti warna coklat dan perpaduan warna krem. Ini joknya. Kemudian kayak biasa di sini gue pasang voltmeter. Terus ini saklar untuk lampu fog lamp, tetap ngikut lampu kecil di sini. Kemudian ini thermostat udah nggak gabung di sini. Ini AC. Terus ini lampu belakang kabin di situ. Barang semua. Dan yang ini lampu di kaki bawah. Kemudian ini hazard. Ini juga setir dicat coklat. Sun visor-nya juga cat coklat. Kemudian handle-handle pintu. Handle pintu, bukaan handle, pegagang, terus bukaan kaca semuanya dicat coklat. Lalu untuk head unitnya, orangnya bilang dia mau pasang sendiri, jadi kita nggak ngurusin head unit.
kurang lebih seperti ini tampilan interiornya. Oke, sekarang kita langsung start up ya. Ya, kalau kijang kayak gini di bawahnya memang enak. AC-nya juga dingin. Pengisian juga normal. Oke, sekian dari gua videonya. Mungkin sampai sini aja dulu gua kasih lihatnya. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen ya. Jika ada yang ingin mau bertanya, boleh langsung komen di bawah. Dan ingin kasih masukan, boleh langsung komen di bawah. Thank you semua atas dukungannya. Bye.